untuk ruang tunggunya ya guys, nyaman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kita bisa melihat mobil kita dari dalam dengan jelas. Ini kondisi sebelum dipasang kaca film ya. Bagian dalam itu kelihatan sekali dari luar, kayak seakan-akan kita berada di akuarium gitu loh. Semua yang ada di dalam mobil kita itu kelihatan dengan jelas dari luar. Makanya kita melakukan penggantian kaca film. Rencana saya akan pasang ukuran 40-60. Oh, dia ke sini bulan apa ya? September. September tahun lalu ya. Nah. Ya, September tahun lalu. Kenal dia. Malam-malam dia sini. Ini yang 40 pak? Ya. Gelap juga tapi ya. Ya, tapi kan ini karena di dalam ya. Dalam. Tapi kalau di luar mah terang. Kalau yang belakang itu aman, cuma yang bekas pertamanya itu pada baret-baret. Tapi nggak kelihatan? Dari luar nggak kelihatan, cuma dari dalam aja kelihatan. Agak kelihatan gitu ya? Tapi tipis sih. Dilakukan pengemalan kaca film dengan menggunakan hot air gun, tujuannya agar kaca film ini lekukannya sesuai dengan bentuk kaca mobil kita. Jadi nanti di pada saat proses pemasangan dari dalam itu menjadi lebih mudah. Thank you.
setengah ini. Dashboard kita juga ditutup dengan kain handuk ya, biar airnya itu tidak masuk ke dalam komponen elektronik yang ada di dashboard kita. Jadi dipastikan aman. Apa? Kain. Tuh. Oh, ini kain. Keramat. Kain keramat. Ini potong dikit ya, nih, sini. Enggak usah. Kalau enggak gelem enggak usah. Dilakukan proses fogging untuk mengusir atau membunuh hewan-hewan kecil yang ada di mobil kita.